katanya ada 9 pasien yang waiting list masuk ke RSUD. Yang di rumah lawan COVID ya? Iya. Ya, jadi pada intinya sebetulnya ICU cenderung sedikit ya sekarang ini. Dan apa namanya, untuk HCU juga sama. Dan ruang rawat inap juga penuh. Cuman tinggal bagaimana sekarang ini kan setiap harinya tuh berbeda gitu. Jadi yang tadi saya cerita, kadang hari kemarin kita cari susah, tapi misalnya di hari kemudian ternyata udah ada banyak yang sembuh, karena kesembuhan juga tinggi kan, jadi banyak yang keluar. Jadi memang terus kita pantau dan kita kontrol, dan alhamdulillah juga saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan kabupaten kota, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Kota Tangerang sendiri yang ada di wilayah dengan RSUD Banten, maupun juga rumah sakit rujukan lain yang ada di luar wilayah Provinsi Banten, dari baik yang ada di Jakarta maupun yang lain. Jadi sehingga orang yang sakit itu tidak melihat KTP dan domisili, bagaimana sebetulnya biar yang sakit itu bisa sembuh. Berarti sejauh ini ada beberapa yang memang dirujuk ke Kota Tangerang Selatan juga, Bu? Ada di luar, karena kan kita belum punya rumah sakit rujukan yang lengkap, sehingga kita lagi dorong agar RSUD Tangsel melengkapi semuanya di APBD perubahan, maupun juga kita minta bantuan dari keuangan dari provinsi maupun juga dari pusat, sehingga kita punya rumah sakit rujukan sendiri yang maksudnya yang dikelola oleh kita loh. Maksudnya kalau yang lain kan ada sebetulnya swasta, tapi maksudnya oleh kita kan, walaupun sudah banyak kan, ada 18 tempat tidur sebetulnya, tinggal ICU-nya yang belum, yang saya minta untuk di perubahan ini tambahkan pembiayaan sehingga kita punya ruang ICU, jadi nggak jauh-jauh untuk penanganan, untuk mencari rujukan ke tempat yang lain. Sampai saat ini ada pendonor dokter suara, saya sampaikan memang ada penurunan ya, ada penurunan. Katanya ada 9 pasien yang waiting list masuk ke RSUD. Yang di rumah lawan COVID ya? Iya. Ya, jadi pada intinya sebetulnya ICU cenderung sedikit ya sekarang ini. Dan apa namanya, untuk HCU juga sama. Dan ruang rawat inap juga penuh. Cuman tinggal bagaimana sekarang ini kan setiap harinya tuh berbeda gitu. Jadi yang tadi saya cerita, kadang hari kemarin kita cari susah, tapi misalnya di hari kemudian ternyata udah ada banyak yang sembuh, karena kesembuhan juga tinggi kan, jadi banyak yang keluar. Jadi memang terus kita pantau dan kita kontrol, dan alhamdulillah juga saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan kabupaten kota, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, Kota Tangerang sendiri yang ada di wilayah dengan RSUD Banten, maupun juga rumah sakit rujukan lain yang ada di luar wilayah Provinsi Banten, dari baik yang ada di Jakarta maupun yang lain. Jadi sehingga orang yang sakit itu tidak melihat KTP dan domisili, bagaimana sebetulnya biar yang sakit itu bisa sembuh. Berarti sejauh ini ada beberapa yang memang dirujuk ke Kota Tangerang Selatan juga, Bu? Ada di luar, karena kan kita belum punya rumah sakit rujukan yang lengkap, sehingga kita lagi dorong agar RSUD Tangsel melengkapi semuanya di APBD perubahan, maupun juga kita minta bantuan dari keuangan dari provinsi maupun juga dari pusat, sehingga kita punya rumah sakit rujukan sendiri yang maksudnya yang dikelola oleh kita loh. Maksudnya kalau yang lain kan ada sebetulnya swasta, tapi maksudnya oleh kita kan, walaupun sudah banyak kan, ada 18 tempat tidur sebetulnya, tinggal ICU-nya yang belum, yang saya minta untuk di perubahan ini tambahkan pembiayaan sehingga kita punya ruang ICU, jadi nggak jauh-jauh untuk penanganan, untuk mencari rujukan ke tempat yang lain. Sampai saat ini ada pendonor suara, saya sampaikan memang ada penurunan ya, ada penurunan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.